Buahnya memang, wih, mantap ini teman-teman. Gas teman-teman ya. Wih, ini mantap buahnya ya, teman-teman ya. Luar biasa ini. Ini ada 30-an kilo lebih ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, bos ya. Ada lagi ya, teman-teman ya. Oke, mantap ya. Dua tandan ya, teman-teman ya. Tapi yang ini kecil ya. Tapi yang ini mantap ya, lumayan. Oke, kita lanjutkan ya. Buahnya besar-besar ini. Ini ya teman-teman ya, dua tandan. Oke, mantap ini mas bro. Kita gas langsung ya. Ini ya teman-teman, dapat 3 tandan ya sepokok ini. Luar biasa ya di kebun ini ya. Yang lainnya pada musim terik di sini enggak ya teman-teman ya. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Di kondisi seperti ini menunjukkan bahwa gancu di belakang egrek itu sangat penting dipasang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi terpaksa diambil dari belakang ya. Iya teman-teman ya, tadi terpaksa diambil dari belakang karena
pelepahnya sangat padat ya, di belakangnya ada buah pula ya. Jadi untuk menjaga keawetan anggrek kita juga iya, dan juga untuk mempercepat waktu panen ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada dua tanda nih ya Mas Bro ya, masih di pohon yang sama. Tegas ya. Memang tangkainya pendek ya teman-teman ya. Ini. Tapi buahnya mantap besar ya. Baru tangkainya pendek ya. Ada dua tandan. Ini dia anggrek kita. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 tandan sepokok ini ya. Oke teman-teman, hari ini kami panennya 2 bidang ya. Yang satu di kebun kami sendiri dan yang satunya di kebun kakak kami ya. Dan di kebun kami ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Dan di kebun kakak kami ya sudah ditimbang ya, sudah hampir siap. Tapi mobilnya kelihatannya sudah penuh.
dan mungkin ini dua kali jemput ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.